Assalamualaikum, balik lagi sama aku Astrid MJ. Di video kali ini aku pengen share ke kalian tentang dupe parfum yang bisa kalian pakai sehari-hari. Oke, sebelum aku share ke kalian, aku pengen jelasin dulu apa sih artinya dupe parfum itu. Jadi dupe parfum itu artinya bukan KW ya guys. Dupe parfum adalah produk dengan brand yang berbeda yang kebetulan wanginya itu 99% mirip dengan produk high end. Dan satu lagi aku mau infoin ke kalian, dupe parfum itu harganya sangat terjangkau. Jadi kebayangkan guys, kalau pakai wangi atau parfum dengan wangi yang 99% mirip dengan produk high end dengan harga terjangkau, kita simak videonya. Oke guys, jadi yang pengen aku share ke kalian tentang dupe parfum yang biasa aku pakai, pertama aku pengen share tentang dupe parfumnya Baccarat, yang kedua tentang dupe parfumnya Gucci, yang ketiga tentang dupe parfumnya Chloe, dan yang keempat dupe parfumnya Jo Malone. Sebelum aku share ke kalian, aku pengen cerita sedikit dulu nih guys. Jadi sekitaran 2 tahun lalu aku pernah nonton drama Korea dengan judul My ID is Gangnam Beauty. Di cerita itu si ceweknya itu tuh selalu pakai parfum. Dan kenapa dia selalu pakai parfum? Karena dia pengen parfum tersebut identik dengan diri dia. Jadi orang-orang tuh tahu, oh parfum ini nih parfum dia loh gitu. Nah, setelah nonton drama Korea itu, aku jadi suka banget sama parfum, guys. Makanya, di video kali ini aku pengen share ke kalian tentang dupe parfum yang bisa kalian pakai sehari-hari dengan harga terjangkau. Kita simak videonya, yuk! Yang pengen aku jelasin ke kalian yang pertama adalah dupe parfumnya Baccarat. Ini serius, wanginya nempel banget dan seharian loh, guys. Dan ini aku pas pakai dupe parfumnya si Baccarat itu, temen kantor aku ada yang bilang, Kastret dari jauh aja wanginya udah kecium banget. Ini serius karena pakai dupe parfumnya si Baccarat, dan ini 99% mirip dengan aslinya. Ini dupe parfum yang aku pakai sehari-hari ini itu bener-bener awet. Dari aku berangkat kerja sampai aku pulang kerja itu wanginya masih nempel. Waktu itu pernah kejadian, jadi aku udah jalan duluan nih, terus temen kantor aku itu jalan belakangan dan jaraknya jauh. Pas papasan ketemu dia bilang, Kak Astrid, parfumnya udah wanginya kecium banget dari jauh. Jadi aku suka banget, ini andalan aku banget si Baccarat ini. Oh iya, ini bentukan botolnya sama aja guys, yang ngebedain cuma stiker di depannya aja. Oke. Yang kedua parfum andalan aku sehari-hari adalah dupe parfumnya Gucci, yang Gucci Bloom. Ini wanginya wangi jasmine, enak banget. Kalau aku pakai ini juga identik sih guys, karena teman aku ada yang bilang kalau misalnya aku misalnya jalan duluan nih daripada dia, terus ada yang bilang Kak Astrid wanginya masih nempel. Ini makanya andalan aku juga kalau aku pakai ke kantor. Oke, next, dupe parfum ketiga yang biasa aku pakai adalah dupe parfumnya Chloe. Ini wanginya serius manis banget loh guys. Ini elegan. Karena wanginya se-elegan ini, aku cuma semprotin di mukena yang biasa aku bawa ke kantor. Dan mukena yang biasa dibawa itu paling kan ditaruhnya seminggu. Gak mungkin sehari dua hari langsung aku bawa pulang lagi dong guys. Ini seminggu dan cuma disemprot sebelum aku bawa, itu bertahan seminggu. Kebayang dong, bertahan banget itu seminggu. Sampai mukernya aku bawa pulang lagi, itu wanginya masih sama. Nah, sebelum aku semprotin itu tuh aku mikirnya, yalah, paling di pertengahan minggu juga disemprotin lagi. Ternyata aku salah. Selama seminggu, ini wanginya masih nempel. Wangi dupe Chloe ini. Ini serius sih. Ini not tipu-tipu guys. Ini pengalaman aku pakai dupe parfum Chloe ini. Percaya gak percaya sih guys, tapi ini jujur. Kayak aku suka banget.
sayang dipakainya juga. Yang keempat, dupe parfum yang biasa aku pakai adalah dupe parfumnya Jo Malone. Ini wanginya semahal itu, guys. Serius enak banget. Ini pernah ada cerita, aku semprotin di jaket aku pagi-pagi. Terus besoknya aku pengen pakai jaket itu lagi. Dan pas pengen aku semprotin, ternyata wangi yang kemarin aku semprotin masih nempel di jaket itu, guys. Jadi kebayangkan, ini wangi Jo Malone yang semahal itu masih nempel di jaket aku. Jadi guys, kesimpulannya adalah keempat dupe parfum yang biasa aku pakai ini keawetannya udah teruji, guys. Bukan sejam dua jam yang hilang, tapi seharian pun masih nempel. Bahkan seminggu pun wanginya masih nempel. Serius, ini enak banget. 99% wanginya dan awetnya itu hampir mirip dengan produk high-end. Jadi aku ngerasa aku gak rugi banget beli dupe parfum ini dengan harga yang terjangkau. Nanti aku share linknya yang biasa aku beli dupe parfum ini di mana. Nanti ada di bawah ya, guys. Ini aku ceritakan berdasarkan pengalaman yang aku beli dupe parfum ini. Ini serius enak banget, guys. Gak mungkin produk dengan kualitas bagus kayak gini gak aku share ke kalian. Aku pengen share ke kalian biar kalian bisa beli dupe parfum dengan harga terjangkau dan keawetannya mirip dengan produk high-end tersebut. Oke, guys, sekian sharing aku tentang dupe parfum yang biasa aku pakai sehari-hari. Linknya ada di bawah, kalian bisa ngeklik link itu. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Bye-bye, see you on my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.